Jovan Yo. Ya nggak terasa ya, kita sudah sampai di minggu terakhir di tahun 2020. Wah, rasanya cepat juga ya tahun 2020 ini berakhir ya. Kayaknya hari itu kita baru merayakan tahun baru di 2020. Sekarang sebentar lagi kita udah mau memasuki tahun 2021. Iya, siapa yang senang nggak kira-kira kita mau merayakan tahun baru? Gimana siapa yang? Langsung nggak dengar? Lebih kencang? Senang? Kok ada yang nggak senang? Iya ya, siapa ya, kita mau senang, mau nggak senang ya, kita tetap akan memasuki tahun 2021 ya, di tengah kondisi yang seperti dimanapun. Mungkin virus corona masih akan ada, mungkin kita masih harus tinggal di rumah, masih harus belajar online dari rumah, tapi kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena di dalam Tuhan Yesus kita punya pengharapan ya, di dalam Tuhan Yesus yang menyayangi, mengasihi kita, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, dan kita bisa melompat bagi Tuhan. Ya, siapkan dulu semua, ayo semuanya berdiri yang ada di rumah. Kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau jump, run for Jesus. Ayo, kalau terlihat masih ada yang berdiri, semuanya berdiri ya, kita mau sama-sama jump. Memberikan hati kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan Sang Terang itu sudah datang ke dunia ini, lahir di hati kita, dan Tuhan sudah menjadikan kita terang. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi dunia ini. Karena dialah Sang Terang itu. Jawabannya sekalian, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Kita beroleh keselamatan di dalam darahnya. Kristus memberikan kita anugerah. Itulah sebenarnya kenapa kita bisa berharap hanya satu-satunya pada Kristus. Walaupun kita mengalami hari-hari yang sedih,
ketika kita mengalami hari-hari yang susah, kita mungkin menangis, kita mungkin rasanya kesepian, kok saya sendirian. Tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu putus harapan, karena ada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari salib itu sudah memberikan kita keselamatan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan, dan kita mau sama-sama mengucap syukur untuk salib Kristus yang luar biasa itu. Kalau kita sudah mendapatkan kasih anugerah itu, kita sudah mendapatkan pengampunan dosa itu, bukankah kita seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita? Dan kita juga mau pada saat ini bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tak usah tanggung-tanggung di dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, Tuhan yang mengasihi kami, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia ini, bahkan Tuhan sudah lahir dalam hidup kami. Tuhan sudah menjadi Juru Selamat kami. Tuhan, walaupun hari-hari ke depan mungkin rasanya menakutkan buat kami, kami tidak tahu tahun 2021 akan seperti apa. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang sudah melindungi, Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020 ini, Tuhan yang sama pun akan bersama-sama berjalan dengan kami di tahun 2021. Bapa di dalam surga, saat ini kami pun datang ke hadirat-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami mau mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, terkadang mungkin kami bukanlah anak-anak Tuhan yang setia. Kami sering nakal ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, terkadang kami malas untuk berdoa. Kami lebih sering main game. Kami lebih rajin nonton YouTube daripada ikut sekolah minggu online. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, kami malas membaca Alkitab. Kami rasa itu buku membosankan Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang dibaca. Ini kami lebih sering membaca komik dan buku-buku yang lain yang lebih menarik buat kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau meminta pengampunan dosa kepada-Mu. Terkadang kami tidak mendengar perkataan orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga malas belajar. Ya apalagi ini sudah liburan, nah, rasanya pengen malas-malasan saja di rumah, gak ngapa-ngapain. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, itulah kenapa Tuhan datang ke dunia ini. Karena Tuhan mau memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, ketika kami sudah memohon pengampunan dosa di hadapan-Mu, kami tidak lagi mengulang dosa-dosa itu. Dan kami mau hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak yang ada di rumah, mari kita katakan, Amin. Jawabannya sekalian, buat semua kita yang sudah meminta pengampunan dosa, ingatlah bahwa Tuhan yang kasih, Tuhan yang mengasihi kita itu sudah mengampuni dosa kita. Seperti firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23-24 berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih anugerah itu, kita mendapatkan pengampunan yang cuma-cuma, pengampunan yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita. Dan percayalah, kita yang meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita.
Sahabat Yesus sekalian, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian Precious Cross sekali lagi. Mari kita dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini, dan kita mau jadikan lagu ini juga sebuah ucapan syukur kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib demi mengampuni kita, memberikan kita keselamatan, dan memberi kita harapan yang baru. Mari semua kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tu Yesus, 我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血
Kalau ada satu anak laki-laki yang beranjak dewasa, dia harus mengikuti satu ujian yang menyatakan dia lulus atau enggak menjadi dewasa. Kalau dia lulus, artinya dia sudah dewasa. Nah, ujiannya apa? Ujiannya, papanya akan membawa dia ke hutan pada malam hari. Dengan mata tertutup. Wah, dengan mata tertutup dia dibawa ke hutan. Kemudian setelah sampai di hutan, dia ditinggalkan sendirian. Semalaman ditinggalkan di hutan sendirian dengan mata dalam keadaan tertutup. Wah, ngeri juga ya. Di hutan, mata tertutup. Bagaimana kalau ada binatang buas yang datang? Belum lagi ada suara angin, suara hutan. Wah, agak menyeramkan juga ya. Tetapi kalau dia lolos, dia selamat sampai pagi hari, dia akan dikatakan dewasa. Iya, dia berhasil, berarti dia lolos ujian. Nah, si anak ini menunggu di hutan dalam keadaan mata tertutup. Waktu matahari pagi, esok paginya bersinar, dia merasakan, udah pagi nih, matahari sepertinya sudah bersinar. Dia lalu buka penutup matanya. Nah, waktu dia membuka penutup matanya, dia terkejut. Tiba-tiba dia lihat, rupanya papanya ada di situ. Papanya ada di sekitar situ. Ternyata sepanjang malam, papanya menjagain dia. Supaya dia tidak dimangsa binatang buas atau tidak terancam bahaya. Papanya menjaga dia sepanjang malam. Jadi dia aman kan? Ini seperti bagaimana Allah kita selalu menyertai kita dan selalu menjaga kita. Adik-adik pernah dengar kata Immanuel? Nah, Immanuel artinya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalian ingat kan minggu kemarin ada Rasul bercerita bagaimana Yusuf, Maria, dan Yesus, dan bayi Yesus, mereka itu lari ke Mesir. Karena ada Raja Herodes yang hendak membunuh semua anak laki-laki, hendak membunuh Yesus. Berhasil gak rajanya, raja itu membunuh bayi Yesus? Ya, kita lihat cerita firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita membuka Alkitab di Injil Matius. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ke-23. Apa katanya? Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Mereka pada waktu itu tinggal di Mesir selama beberapa waktu. Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di Mesir selama beberapa waktu. Kemudian di satu hari, ada malaikat Tuhan yang datang menemui Yusuf dalam mimpinya. Malaikatnya berkata, Yusuf, bawa anak itu dan Maria kembali ke Israel. Karena orang-orang yang hendak membunuh Yesus sudah mati. Jadi malaikat memberitahu Yusuf ya, untuk kembali ke Israel. Nah, akan tetapi Yusuf mendengar, memang betul Herodes sudah mati. Tetapi yang menggantikan Herodes adalah anaknya. Anaknya adalah Raja Arkelaus. Ternyata Raja Arkelaus itu lebih kejam dan lebih jahat daripada Raja Herodes. Jadi Yusuf menjadi takut. Enggak jadi, Yusuf menjadi takut. Kemudian Yusuf dinasehati lagi sama malaikat di dalam mimpinya. Nah, malaikat berkata, Yusuf, kamu bawa anakmu dan Maria kembali ke Galilea. Ya, Galilea itu satu tempat di dekat rumahnya Maria dulu. Nah, kemudian mereka kembali berjalan ke Galilea dan sampailah mereka ke kota Nazaret. Nah, disitulah mereka tinggal dan Yesus menjadi dewasa di Nazaret. Sehingga Yesus sering disebut dengan orang Yesus, orang Nazaret. Nah, lihat Maria, Yusuf, dan Yesus, mereka sampai ke Nazaret dalam keadaan baik dan dalam keadaan selamat. Itu artinya Allah masih menyertai mereka. Allah menyertai mereka dalam segala situasi.
ingat kembali Immanuel, Allah menyertai mereka sehingga mereka aman di dalam perjalanan sampai ke Nazaret dalam keadaan baik. Yuk, kita lihat kembali ya bagaimana perjalanannya Yusuf, Maria dan Yesus. Yuk, mari kita lihat kembali. Yusuf dan Maria, mereka berangkat dari Nazaret ke Bethlehem. Maria dalam keadaan hamil, mereka mempersiapkan diri untuk kelahiran Tuhan Yesus. Nah, agak susah ya, karena Maria dalam keadaan hamil dengan bayi Yesus di dalam perutnya. Akan tetapi mereka sampai selamat ke Bethlehem, dan di Bethlehem Tuhan Yesus lahir. Kemudian Yusuf dan Maria, mereka harus kabur dari Bethlehem ke Mesir karena ada Raja Herodes yang hendak membunuh Yesus. Perjalanannya pasti susah, mereka melewati padang pasir berbatu-batu, harus lelah, harus gendong bayi Yesus, tetapi mereka selamat dengan penyertaan Allah sampai ke Mesir. Kemudian Yusuf dan Maria beserta bayi Yesus, mereka kembali dari Mesir, kembali ke Nazaret. Ada Tuhan yang menolong mereka dan menyertai mereka. Dari semua perjalanan itu kita melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai dan melindungi Yesus dan keluarganya. Kita bisa melihat tidak ada yang bisa menghalangi kedatangan Yesus ke dunia, walaupun ada raja yang mau membunuh Yesus, tetapi itu semua gagal. Kita melihat Allah yang menyertai Yesus. Luar biasa ya. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kalau Allah ada menyertai kita? Immanuel, kita sudah melihat bagaimana Allah menyertai Yusuf, Maria, dan Yesus di setiap situasi dan di setiap perjalanan mereka. Demikian juga Allah menyertai kita, Immanuel. Adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 kita mengikuti sekolah minggu. Nah, kalau di hari-hari kemarin kita itu suka ragu-ragu, kita itu suka kurang percaya kalau Allah ada menyertai kita, mulai hari ini kita harus lebih yakin dan lebih percaya kalau ada Allah yang menyertai kita. Lihat nih, situasi sekarang begitu tidak baik. Sejak ada corona, semua orang jadi susah. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, kita harus percaya kalau Allah ada menyertai kita semua di dalam situasi apapun juga. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kalau Allah itu selalu menyertai kita? Kita harus hidupnya dekat sama Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita sering berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Kita sering membaca Alkitab dan mendengarkan Papa dan Mama membacakan Alkitab untuk kita. Dengan begitu kita bisa kenal Tuhan, kita bisa semakin mencintai Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita pasti bisa merasakan Allah itu dekat, Allah itu menyertai kita. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang buat hati Tuhan senang. Ya, jadi hari ini ceritanya kita harus mengingatkan diri kita kalau Allah itu ada bersama dengan kita. Kita mau merasakan penyertaan Allah, kita mau merasakan Allah dekat dengan kita, kita juga harus hidup dekat dengan Allah. Kita berdoa, membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, ikutan sekolah minggu. Ya? Nah, begitu adik-adik, sekarang kita sama-sama berdoa dan menutupnya dengan doa Bapa Kami. Dalam bahasa Mandarin ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali akan kata Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tuhan Yesus, ketika kami dalam keadaan susah, ketika kami dalam keadaan yang khawatir, kami seringkali tidak percaya kalau Allah sedang menyertai kami. Kuatkan hati dan iman kami Tuhan di dalam segala situasi. Kami boleh tahu kalau Tuhan ada menemani dan menyertai kami semuanya. Tolong kami untuk percaya, benar-benar percaya kepada-Mu dan merasakan bagaimana Allah, Engkau sungguh-sungguh menyertai kami di dalam hidup kami, di dalam segala keadaan. Tolong anak-anak Tuhan, mulai dari yang paling kecil sampai anak-anak Tuhan yang besar, semuanya kami merasakan
bagaimana Tuhan memelihara dan menyertai hidup kami. Tolong kami merasakannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hai, woman yang kita wen, woman cai tian sang de fu, yen ren dou zhun fu de min wei shen, yen fu de guo jiang min, yen fu de chi li xin zai di shang, ru tong xin zai tian shang. 我们日用的饮食今日赐给我们赦免我们的罪如同我们赦免的罪我们的人不叫我们遇见试探拯救我们脱离羞恶因为国度权柄荣耀全身父的直到永远 Amen. Ingat ya, Manuel, Allah menyertai kita. Sampai jumpa lagi tahun depan. Bye.